like, comment, dan subscribe. Kita laut. Berupa sepi ya. Kalau belum DP orang semua jual kopra dorang. Belum jual kopra ya. Kopra paling masih di dapur, masih di karung ini. Masih mantap kopra. Tapi ini masih sepi-sepi. Ada di berbagai tempat. Sebelumnya Singgawe, jangan lupa subscribe, like, dan komen video ini. Karena subscribe itu gratis, gratis, dan gratis Singgawe. Selamat pagi Singgawe. Sekarang TV Telaut ada di Pasar Beo, Kabupaten Kepulauan Telaut. Hari ini Kamis, tanggal 20 Desember tahun 2022. Biasanya di tanggal-tanggal seperti hari ini guys, adalah puncak belanja masyarakat sekitar Beo. Nah, mari kita keliling Pasar Beo, melihat aktivitas di Pasar Beo guys. Kenapa ini kosong-kosong? Kosong-kosong ini nyana orang mau belanja ini. Yang sama dengan tonton lalu. Yang sama dengan tonton lalu kan. Ini padahal ini sudah lewat pandemi, sudah lewat jauh ini. Kamu gimana ini? Gara-gara hasil bumi itu. Ah, betul, salah satunya itu loh. Kopra turun jauh. Turun jauh dari masyarakat semua. Aduh, memang sunyi ini dia ya. Tetap semangat. Tetap semangat. Oke, tetap semangat. Lanjutkan. Yo. Alhamdulillah, mau bilang rame juga. Belum begitu rame, mungkin bisa berusaha. Jadi sekarang belum terlalu ya? Belum puncaknya rupanya ini? Belum? Kayaknya puncaknya mungkin besok hari Sabtu. Dua hari ke depan. Dua hari ke depan ya? Tapi kalau mau dibandingkan dengan tahun sebelumnya, Amin tiga seperti ini, sedianya memang sudah ramai, sudah susah mau. Iya ya? Jadi di depan nggak ada jalan, sudah susah karena saking ramainya orang hilir mudik untuk masuk ke dari jas ke untuk belanja. Belanja. Jadi, hari ini untuk Amin tiga masih belum begitu. Amin tiga ya? Padahal hari ini yang sebenarnya. Iya. Nah, kebetulan pas bertepatan dengan hari kapal, sedianya hari ini memang sudah puncak, tapi kayaknya belum. Itu ada di tanda-tanda untuk seperti yang orang bayangkan tahun-tahun sebelumnya. Masih sepi-sepi. Insya Allah mau rame. Hah? Insya Allah mau rame. Dua hari ke depan mau rame. Dua hari ke depan ya? Tapi sebenarnya ini hari puncak ini. Hari puncak tapi ini masih sepi-sepi. Yo, pengaruh doi pakat studi di masyarakat kan? Ekonomi. Ekonomi kopra turun ya? Harga hasil bumi.
Oh, so berapa kali kita wawancarai Pak dia? Nah, dia apa Brasil atau apa? Tahu. Ah, kita mau kenapa dengan kita pe Ustadz ini? Selamat siang Ustadz. Selamat siang. Wah, bagaimana ini Ustadz ini? Rame atau? Kalau tahun ini lupa sedikit sepi. Lupa sepi ya. Tambah lagi di atas ini tahu dari mana di asal itu. Yang apa bongkar harga dan di atas. Oh, itu dari terminal itu. Kan murah sekali di atas, kok banyak sekali DP. Bantuan barang orang kan cuma harus bantuan mau pulang. Sekarang orang yang tersiksa. Orang terasa lagi karena barang-barang yang sebetulnya orang boleh tanya harga. Contoh kamu habis di atas tuh orang ini. Orang mana? Orang sini. Apa aku tahu? Orang bukan orang sini. Bukan orang sini ya jalan. Ini merasa. Tinggal 2 hari pasar kalau begini keadaannya. Coba gini, ini sebenarnya ini hari puncak ini. Puncak. Sebenarnya ini ya. Puncak. Cuma mau lihat ini situasi ini. Jadi pasti dia bisa turun sampai 50% dari tahun lalu. 50% dia turun ya dari tahun lalu itu. Padahal ini pandemik sudah lewat 1 tahun ya. Ini bagus tahun lalu, jadi corona baru asik. Iya. Mungkin mudah-mudahan besok atau lusa ini. Siapa tahu besok atau lusa. Ini kan berharap. Kalau keadaan ini agak berat. Kalau hari ini memang justru karena kita ada pantau ini karena memang karena ini hari kapal. Kalau hari ini orang masih boleh berjalan biasanya kan normal-normal hari-hari. Ini kan sudah enggak sama dengan biasa ini sudah mau berjalan orang. Iya, sudah mau berjalan ini orang-orang ini. Sama dengan tahun-tahun kemarin. Pasti dia bisa turun sampai 50% ini ya. Oke, Ustaz, kita mau berjalan ke sana. Oke, sukses. Semua harus disyukuri ya. Memang tahun-tahun ini memang. Oke. Negara kaya saja semuanya. Terima kasih ya. Yuk. Banyak orang mau beli ini atau Sadiki ini orang mau beli? Kok? Hah? Sadiki ya? Sunyi kok ini dia ya? Ji! Rame? Rame bagaimana ini? Masih jauh dibanding dengan Desember. Iya, memang. Jauh sekali. Mobil yang sepi juga salah-salah ya, mobil bagaimana. Iya, memang. Ya, karena pengaruh Kopra tuh ini, Kang. Ya, pengaruh Kopra. Paling besar. Harga bumi turun. Tentu-tentu masyarakat juga pupe. Iya.
selain daya beli randa, kasih masuk koper, nyak DP doi. Nyak DP doi? Cuma terima nota. Cuma ya. Terima nota. Li. Mau tunggu habis Desember lagi baru mau terima DP doi. Aduh, kasihan. Ji, ya. Sukses Ji. Sukses. Kemarin di sini. Ah, kok? Nggak laku ini. Kenapa kok nyak jel laku? Ya sunyi, nah. No. Sunyi? Aduh, kopranya di harga. Kopranya di harga. Cingkenya enggak ada. Cingkenya enggak ada. Palanya enggak ada. Palanya enggak ada. Kau mau beli apa? Deng apa? Mau beli deng apa? Kopranya DP doi. Nyak DP doi cuma nota, terima nota. Aduh, nek sope memang ini. Mati ini terus. Jadi sama deng Haji bilang jalani saja. Jalani nah, saja. Disyukuri saja, Kang. Ya, kita ada babaron memang tada lia memang beda deng tahun lalu. Tahun lalu padahal baru satu tahun dia baru habis pandemik tuh. Ini sudah lewat dua tahun pandemik. Mar justru lebih turun DP. Pegawainya DP doi.